Komika yang satu ini di layar HP-nya, di keypad-nya itu enggak ada huruf A, Be. Semua huruf E. Copot. Siapa? Mau kemana? Hey. Yeay. Kita berikan tepuk tangan untuk Davi. Hey, tunggu. Lu tukang pulsa keliling dari tadi gue panggilin kagak nyaut. Jangan bang. Gue butuh pulsa nih. Gua ambil dulu ya. Kasbon dulu. Assalamualaikum. Kredit seni belanja Indonesia. Semua gadget yang gue punya belinya kredit. Bukan kagak sanggup beli cash. Gue cuma jaga tradisi. Tapi gini-gini, soal handphone, gue detail sama fitur. Ditawarin sama SPG. Mas, handphone mas, dipencet berubah warna. Bentar mbak, yang dipencet langsung lunas ada kagak? Buat yang lu pakai Android, pasti lu tahu ini. Kenapa nama-nama Android dinamain pakai versi makanan? What next? Kalau gue sebagai pemilik Android, gue bakal bikin Android gemblong. Makanan barat gue kagak doyan. Nih lambangnya jadi kayak gini. Android gemblong, spesifikasinya lengket. Dijualnya di tempat macet. Tok tok tok, pak Android pak. Masih anget pak, baru dicas. Selanjutnya, gue bakal bikin Android dodol. Nah. Nih kita perhatiin ya. Nih kenapa nih Android tangannya gede sebelah. Ngaduk dodolnya sendiri. Ya elah, Android, Android. Berat banget hidup lu. Gua kasih tahu sama lu ya, bikin dodol itu setengah mati. 8 jam ngaduknya kagak boleh putus. Urat lu yang putus. Terakhir, gua bakal bikin Android makanan kesukaan masyarakat Indonesia. Android kerupuk. Kelemahannya cuma satu, kagak boleh kena angin, melempem. Android everywhere. Aplikasi Android bisa diterapin selain di handphone. Bahkan ada rumah yang segala sesuatu perabotannya dikendalikan pakai Android. Ini alatnya. Ngatur keamanan bisa. Ngunci pintu, tinggal pencet. Nerima tamu, tinggal pencet. Ada maling, teriak. Pencet-pencet biji mata, lo. Sekian dari gue, David Turbiato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bet. Iya, Bang. Kita cuma nambahin doang. Komedi itu serius, sebuah hal yang serius. Dan budaya banget. Artinya lekat sekali dengan budaya. Dan stand up ini adalah cara berpikir, kalau menurut gue. Dan kita bisa menjadi bisa tahu bagaimana seorang David dengan budaya Betawinya dan cara berpikirnya yang ke depan bagus banget. Ini penampilan David yang terhebat dan aku kepengen ini bertahan terus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Amin, amin, amin. Kompor gas, Bet. Bet. Iya, menurut gue ini penampilan lo terbaik juga. Tapi ke belakang gue ngerasa dialeknya agak berubah sedikit aja gitu. Thank you. Terima kasih, Dit. Beri tepuk tangan untuk David! Gila, gila. Sebelum David kita suruh minggat, kita minta komentar Jono dulu. Ya, David bagus, tapi kalau kamera depan, tolong diperhatikan Mas Indro lagi. Nah, ini kamu gak silau sendiri, Om. Gue kira mau ngomong apaan, cuman segitu. Beri tepuk tangan untuk David.